Ditemui usai menghadiri kegiatan apel kesiapan pengawasan pemilihan umum tahun 2019 di Auditorium Untan Kamis pagi, Ketua Bawaslu Kalbar Ruhermansyah menyatakan dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu 2019 di Kalbar, dirinya beserta jajarannya hingga tingkat bawah sangat siap mengawasi pemilu 2019. Ia pun berjanji akan mengawasi pemilihan umum tersebut dengan penuh integritas dan memegang teguh prinsip penyelenggaraan pemilu. Kami, Badan Pengawas Pemilu beserta jajaran kami di tingkat bawah, kami siap untuk melaksanakan penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum tahun 2019 ini di Kalimantan Barat dengan penuh integritas, dengan memegang teguh prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Sementara itu, dalam apel kesiapan pengawasan pemilihan umum tahun 2019 di Auditorium Untan, dihadiri sebanyak 700 petugas pengawas pemilu yang terdiri dari tingkat provinsi hingga kecamatan. Nantinya pengawas tersebut akan bertambah sebanyak 16.499 personil yang akan mengawasi tiap-tiap TPS di seluruh Kalimantan Barat. Uli Pon TV memberitakan.